Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok dispensasi akan menyelesaikan masalah tentang SPLDV. Sebelumnya perkenalan. Nama aku Michael William Ken Pamparang, nomor absen 18. Nama saya Hana Kriseli Naftalia, nomor absen 12. Nama saya Francisco Salik Wijaya, 10 IPA 2, nomor absen 11. Nama saya Giovanni Aldora Krisiloka, nomor absen 29. Nama saya Tutur Rono Tanah Sudungan Pasar Ibu, absennya belum dikasih. Selamat menyaksikan. Ini kalau mau beli ini Beng 2 Stop 1 sama ini permen. Permennya 3. Jumlahnya ada 2.500 ya mas. Oh 2.500. JJ, kau boleh ngutang gak? Gak boleh mas. Yo, kembaliannya ambil aja. Iya, makasih mas. Oh iya. Iya apa mas? Tuh, dia mau beli. Iya, beli apa? Ini berapa? 3.000an. Udah, saya mau beli ini tadi. Ini permen karetnya 2 saja. Iya. Beng-bengnya 3. Iya. Topnya 3. Iya. Gak pakai helikopter. Totalnya 11.500 ya. Mahal sekali tante. Iya, totalnya 11.500. Tante pasti bohong. Benar. Makasih ya. 11.500. Iya. Ini tante. Kembali ke toko ya. Jangan deh. Bohong tante. Cut. 11.500. Iya. Kembaliannya buat saya aja. Beli apa? Ini dah. Beli permen 4. Iya. Berapa ya? Lagi aja ya. Iya, makasih. Ini sama topnya. Iya, terus. Oke. Iya. Totalnya 8.500 ya. Oh. Ini tuh. Makasih ya, Tuan. Iya. Kembaliannya? Jadi berapakah harga permakanan? Kita akan menggunakan cara SPLDV. Dengan cara seperti ini. Lalu seperti ini. Lalu seperti ini itu. Dengan ini dieliminasi dengan seperti ini dan diketahui C. Setelah C diketahui, masukkan dalam ini. Setelah sudah diketahui B adalah 500. Setelah diketahui B dan C, masukkan ke dalam ini dan A diketahui 2.500. Setelah itu dapat disimpulkan A adalah 2.500, B adalah 500, dan C adalah 1.000. But then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? A railroad boy breaking all the rules, just like a song played.